Oke sobat, berjumpa lagi bersama saya di tutorial channel. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat sekalian yang sudah support dan subscribe channel ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar sobat semua tidak ketinggalan informasi seputar tutorial. Dan apabila sobat sekalian ada pertanyaan, saran, ataupun request, sobat sekalian ingin dibikinkan tutorial seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bikinkan tutorialnya. Dan jangan lupa pula sobat sekalian like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak teman-teman rekan kita di luar sana mengetahui seputar tutorial. Nah teman-teman sekalian, di sini di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mentranslate bahasa di aplikasi WA atau WhatsApp. Nah, teman-teman, bisa jadi teman-teman menerima chat dari saudara, teman, rekan dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi teman-teman sendiri bingung apa artinya, apa maksudnya chat itu. Nah, teman-teman nggak usah bingung sekarang. Nah, maka dari itu teman-teman tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya teman-teman, agar teman-teman semua paham bagaimana caranya. Oke, teman-teman, lanjut. Langkah pertama, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu handphone teman-teman terhubung dengan jaringan internet. Nah, setelah jaringan internet teman-teman sobat sekalian telah dipastikan terhubung dengan jaringan internet, lanjut teman-teman masuk ke aplikasi WA atau WhatsApp-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita klik aplikasi WA-nya, lalu teman-teman silahkan pilih di kontak WhatsApp yang mana yang akan teman-teman kirimi pesan atau yang ingin ditranslate bahasanya. Nah, seperti ini, lalu kita klik ya. Nah, saya sudah tampilan seperti ini. Lanjut, nah di sana ada kolom ketik pesan. Nah, lalu teman-teman klik di sana ketik pesan. Nah, di sana tampilannya seperti ini, ada G pengaturan dan GK atau Google Keyboard. Nah, apabila di handphone teman-teman sebelum semua sobat semua belum memiliki aplikasi Google Keyboard, maka teman-teman unduh terlebih dahulu aplikasi Google Keyboard-nya. Nah, setelah itu klik Google Keyboard tersebut GK, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang bagian kolom yang bagian atas itu nanti hasil daripada terjemahan atau translitannya ya teman-teman. Nah, di kolom yang bagian bawah ada ketik di sini untuk menerjemahkan. Nah, sobat sekalian mengetik kata atau bahasa di bagian ketik di sini untuk menerjemahkan. Di sana teman-teman sobat sekalian yang mengetiknya. Nah, di kolom atas nanti akan otomatis muncul terjemahannya ya sobat sekalian. Nah, di sini saya akan mencoba dari Indonesia Inggris, berarti saya akan ketik Indonesia, saya cinta kamu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, hasilnya di atas, di kolom bagian atas itu akan muncul hasil terjemahannya, I love you. Nah, namun bila teman-teman ingin mentranslate-nya balik, misalnya dari Inggris Indonesia, itu teman-teman nggak usah bingung, tinggal teman-teman ganti bahasanya, yang tinggal di klik di bagian ada tulisan di situ bahasanya Indonesia, diklik, nah maka akan muncul pilihan bahasa di sini. Nah, teman-teman silahkan pilih bahasa yang teman-teman sekalian inginkan. Di sini banyak sekali pilihan bahasanya ya teman-teman, sampai bahasa daerah kita sendiri ada, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, terus Melayu itu ada. Itu ini bahasa Sunda teman-teman, ya kan. Ya, kita lihat dulu ya daftar-daftar bahasa-bahasanya ya sobat, supaya sobat semua paham. Nah, di sini banyak sekali, Nepal ada, Lao, tahu tuh bahasa apa, Korea tuh, bagi yang sekarang lagi ngefans sama drakor bisa tuh. Tuh, banyak sekali, Jawa ada. Nah, ini banyak sekali. Tuh, ini ya pilihan bahasa-bahasanya, Arab gitu ya sobat ya. Nah, karena di sini saya akan mengaplikasikan sebagai contoh saja Inggris Indonesia ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita ganti, kita ketik lagi bahasa. I love
iyo. Nah, di atas ini di hasilnya ya teman-teman, di kolom bagian atas itu teman-teman lihat di situ sudah ada hasilnya, aku mencintai kamu. Nah, itu apabila dari Inggris Indonesia. Dan ada lagi ya teman-teman, misalnya teman-teman menerima chat dari teman, rekan atau saudara teman-teman dalam bentuk bahasa Inggris. Chat yang masuk ke WA sobat. Nah, sobat sendiri tidak tahu apa artinya, apa maksudnya. Karena berbahasa Inggris itu gampang sekali teman-teman. Teman-teman nggak usah pusing cara mentranslate-nya. Nah, tinggal teman-teman tahan chat yang sobat sekalian terima, ditahan beberapa detik. Nah, setelah seperti ini, lalu sobat sekalian klik di pojok kanan atas yang titik tiga itu. Nah, setelah sobat sekalian mengklik itu, maka ada pilihan info dan salin. Nah, maka sobat sekalian pilih salin. Nah, setelah teman menyalin chat tersebut, teman-teman klik kembali di ketik pesan. Nah, di sini ada tanda di pojok kiri bawah itu teman-teman ada tanda panah. Nah, teman-teman silakan klik tanda panah ke kanan itu. Di situ sudah ada tulisan where are you, itu menandakan bahwa pesan atau chat itu sudah tersalin. Nah, maka dia akan muncul seperti ini lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik lagi ke fitur GK Google Keyboard. Nah, setelah seperti ini tampil lagi seperti ini, lalu teman-teman tinggal tempel saja pesan atau chat yang sudah sobat-sobat tadi salin. Tapi jangan lupa rubah terlebih dahulu bahasanya dari Inggris Indonesia, karena kita akan mentranslate bahasa Inggris ke Indonesianya. Nah, setelah kita ganti bahasanya Inggris Indonesia, tinggal ditempel saja chat atau pesan yang sudah sobat sekalian tadi salin. Tempel. Nah, setelah ditempel, maka akan muncullah terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Where are you from? Itu artinya asalmu dari mana? Nah, ini sampai di sini sudah cukup paham ya sobat sekalian bagaimana cara mentranslate bahasa di aplikasi WhatsApp atau WA. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan apabila sobat-sobat melakukan langkah-langkahnya dengan benar, maka itu akan berhasil. Nah, kiranya sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa ya support terus channel ini. Bagi yang belum sobat-sobat sekalian yang belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang dan saya semakin semangat membuat tutorial-tutorial berikutnya ya sobat-sobat sekalian. Mudah-mudahan sobat sekalian selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dan senantiasa diberikan kesehatan. Nah, kiranya sampai di sini perjumpaan kita kali ini dan saya ucapkan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.